Jadwal terbaru Liga Champions 2023/24 Man City dan AC Milan masuk grup neraka dengan Real Madrid. Jadwal Liga Champions terbaru termasuk Manchester City, AC Milan masuk grup neraka gabung Real Madrid, cek hasil drawing. Undian atau drawing itu dijadwalkan mulai pada pukul 12 CET di House of European Football di Nyon, Swiss. Adapun 12 tim itu, 2 diantaranya peserta otomatis. Sedangkan 10-nya adalah pemenang pada babak kualifikasi ketiga. Pemenang dari 6 pertandingan yang nantinya berlangsung selama 2 leg dipastikan mendapat tempat ke fase grup Liga Champions. Sedangkan sisanya yakni 6 tim kalah mendapatkan tempat di Liga Eropa. Adapun leg pertama babak playoff kualifikasi fase grup Liga Champions dijadwalkan pada 22 sampai 23 Agustus tahun 2023. Sementara itu untuk leg kedua dijadwalkan pada 29 sampai 30 Agustus tahun 2023. Daftar pembagian pot Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 pot 1. Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord. Pot 2, Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, FC Porto, Arsenal. Pot 3, Shakhtar Donetsk, Red Bull Salzburg, AC Milan, Lazio, Red Star Belgrade. Pot 3 atau 4, Newcastle United, Real Sociedad, Celtic. Pot 4, Lens, Union Berlin. Maaf para peminat, Real Madrid belum akan lepas Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni kabarnya menjadi bidikan beberapa klub musim panas ini. Real Madrid diklaim belum akan melepasnya. Tchouaméni kesulitan bersinar di Madrid pada paruh kedua musim lalu. Usai gelaran Piala Dunia 2022 pemain berusia 23 tahun itu dinilai redup. Musim panas ini kedatangan Jude Bellingham membuat persaingan di lini tengah Madrid cukup ketat. Situasi itu membuat Tchouaméni kabarnya didekati beberapa klub. Selain Bayern Munich, salah satu yang gencar dikabarkan mengincarnya adalah Liverpool. Kehilangan Fabinho dan Jordan Henderson membuat si merah kembali melirik pemain lain dengan nama Tchouaméni dikaitkan. Meski begitu, Real Madrid diklaim belum ingin melepas Aurelien Tchouaméni. Menurut Football Espana, pelatih Carlo Ancelotti memberi sinyal akan memberi sang pemain kepercayaan lagi. Di laga melawan Almeria akhir pekan lalu, Tchouaméni dimainkan sebagai starter dan tampil penuh. Madrid menang 3-1 di laga tersebut. Tchouaméni direkrut Madrid dari AS Monaco pada 2022. Gelandang Prancis itu dibeli seharga 80 juta euro dengan tambahan bonus dan lain-lain bisa membengkak menjadi 100 juta euro. Di musim pertamanya, Aurelien Tchouaméni langsung tampil 50 kali dan membantu memenangkan 3 gelar. Copa del Rey, Piala Dunia Antar Klub, serta Piala Super Eropa dipersembahkan untuk Real Madrid. Real Madrid tak mau tunggu 2024 untuk Kylian Mbappe, duit triliunan sudah siap. Real Madrid tidak mau menunggu sampai 2024 untuk dapatkan Kylian Mbappe secara gratis, duit triliunan sudah disiapkan untuk menebus kontraknya. Meski kompetisi sepak bola Eropa mulai bergulir, tapi Real Madrid belum menyerah untuk mendatangkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain di bursa transfer 2023. Padahal Kylian Mbappe sudah berdamai dengan Paris Saint-Germain dan bermain untuk tim di Liga Prancis 2023/2024. Kylian Mbappe turut mencetak 1 gol saat PSG menghadapi Toulouse, lalu mengucap selebrasi nan kontroversial yakni, "Saya bertahan di sini." Sebelumnya Kylian Mbappe enggan untuk perpanjang masa bakti di PSG, kontraknya akan berakhir pada tahun 2024 nanti. Namun PSG tak mau melepas Mbappe dengan gratisan tahun depan. Petinggi klub berharap ada tim yang membelinya musim ini dengan harga super fantastis. Real Madrid tertarik memboyong Kylian Mbappe ke Liga Spanyol, tetapi harganya terlampau tinggi dari anggaran yang telah disiapkan. Banyak yang menduga alasan batang hidung Mbappe masih terlihat di PSG musim ini karena Real Madrid ingin memboyongnya gratisan tahun depan. Namun Madrid menampik rumor itu. Los Blancos siap menggelontorkan uang sebesar 103 juta pound untuk dapatkan tanda tangan Mbappe musim ini. Jika dikonversi menjadi rupiah, Real Madrid telah menyiapkan 2 triliun lebih untuk membajak bintang timnas Prancis tersebut.
Meski Real Madrid sanggup menebus sisa kontrak Kylian Mbappe dengan nilai super fantastis, tetapi Los Blancos justru tidak serta-merta menghubungi petinggi PSG. Real Madrid menggunakan strategi licik untuk membalas kesombongan PSG. Los Blancos baru akan layangkan tawaran di penghujung bursa transfer musim panas 2023. Jika PSG ingin dapatkan uang dari transfer Kylian Mbappe, maka Les Parisiens harus bersedia melepas sang pemain saat bursa transfer musim ini nyaris ditutup. Nantinya PSG tidak akan memiliki banyak waktu untuk mencari penyerang pengganti Kylian Mbappe. Ini akan menjadi kerugian besar bagi skuad besutan Luis Enrique. Jika PSG akhirnya memilih untuk pertahankan Mbappe sampai kontraknya habis, maka Real Madrid akan mendapatkan jasanya tahun depan secara gratis, strategi yang sangat licik. Real Madrid menginginkan Kylian Mbappe musim panas ini dan siap menawarkan 103 juta pound sterling untuk jasanya musim panas ini, tulis Eurosport melansir dari BILD. Los Blancos akan mengajukan tawaran resmi ke PSG hanya 3 hari sebelum jendela transfer ditutup tanggal 1 September. Tawaran itu dirancang untuk menghindari permainan poker dan menekan pihak Paris Saint-Germain, imbuhnya. Real Madrid sendiri nampaknya cukup yakin tawaran mereka bakal diterima karena PSG tidak punya pilihan lain selain melepas Kylian Mbappe tahun ini dengan bayaran segepok uang. Menunggu 1 tahun pun tak akan jadi masalah bagi Real Madrid karena musim ini mereka sudah memiliki penyerang gacor seperti Joselu Rodrigo hingga Vinicius Junior. DNA comeback Real Madrid itu nyata. Real Madrid memulai awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 di La Liga dengan baik. Los Blancos meraih 2 kemenangan beruntun dan teranyar menang 3-1 atas Almeria di Estadio Mediterraneo. Sempat tertinggal dari gol Sergio Arribas, Madrid bangkit dan berbalik menang dari 2 gol Jude Bellingham dan Vinicius Junior. Madrid dominan dengan 57% penguasaan bola serta 25 percobaan tendangan 9 tepat sasaran. 3 gol dari 2 laga Bellingham pun melalui catatan Cristiano Ronaldo, 2 gol, pada 2 laga pertama. Betapa cepatnya adaptasi Bellingham pasca ditransfer dari Borussia Dortmund membuat kagum sang pelatih Carlo Ancelotti. Bellingham telah beradaptasi dengan sangat baik berkat kedewasaan dan kepribadiannya serta fakta bahwa dia telah berada di Jerman selama 3 tahun terakhir. Ini adalah elemen yang sangat membantunya beradaptasi dengan baik di La Liga dan gaya kami. Dia dalam kondisi sangat baik, ucap Ancelotti soal Bellingham dikutip dari laman resmi Madrid. Bellingham 20 tahun juga memuji mentalitas Madrid sebagai raja comeback di Eropa. Apabila sebelumnya ia hanya melihat Madrid dari layar televisi, kini Bellingham melihat dengan mata kepalanya sendiri apabila DNA itu nyata. Saya menikmati comeback dan perjuangan tim. Banyak tim berjuang jika mereka kebobolan lebih awal, tetapi kami tidak khawatir. Kami terus bermain dengan baik dan tidak ada yang panik. Itu adalah pertandingan yang nyaman pada akhirnya, tambah Bellingham. Saya sering melihat Real Madrid melakukan comeback di TV. Saya ingat berpikir, mereka tidak akan mampu melakukannya, tetapi mereka berhasil. Sekarang saya di sini dan saya mengalaminya. Ada ketenangan, Anda tidak pernah merasa akan kalah. Saya melihat wajah rekan satu tim saya dan tidak ada ekspresi panik. Kami membalikkannya berkat pengalaman itu, urai Bellingham.